أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، رب زدنا علما وارزقنا فهما، وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad, seorang nabi dari bangsa Arab. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang metode dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, di mana beliau mengajak kaumnya dengan cara lemah lembut, tidak kasar dalam berdakwah. Dan ini pelajaran bagi kita, bagi setiap dai, bagi para penceramah ketika mereka berdakwah. Yang kedua, diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana mereka diberikan badan yang kuat, besar, dan kenikmatan di negerinya yang luar biasa sekali. Hidup makmur, tentram. Ya, kemudian yang ketiga, memberikan motivasi. Ya, kabar gembira, jika mereka bertaubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan dan menambah lagi nikmat-nikmatnya kepada mereka. Ya, tapi sayang, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kaum 'Ad, mereka tidak mensyukurinya, bahkan mereka berbuat kufur, menyembah berhala, berbuat kesyirikan, menentang nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Tapi Nabi Hud tidak putus asa, ya, berdakwah bertahun-tahun, hadirin sekalian, dengan kesabaran. Kemudian metode yang keempat, yaitu terhib dengan mengancam mereka. Allah akan memberikan hukuman dan juga laknat apabila mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang sikap daripada kaum 'Ad. Ya, mereka membuat makar. Mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka membuat makar. Dan bagaimana sikap mereka merespon ajakan Nabi Hud alaihissalam ini, hadirin sekalian. Yang pertama, sikap kaum 'Ad kepada Nabi Hud adalah selalu memfitnah Nabi Hud alaihissalam dengan berbagai tuduhan dusta. Ya, dikatakan Nabi Hud itu bodoh, konyol, ya, dusta, dan yang lainnya. Dan begitulah memang cobaan para nabi, cobaan orang-orang yang beriman sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad di masyarakatnya saat itu, masyarakat Quraisy yang jahiliyah, musyrikun, Nabi Muhammad dituduh tuduhan dusta, kemudian tukang sihir, bahkan pada puncaknya tuduh gila. Tuduh apa? Gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 52, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu kaumnya itu menuduh para nabi, para utusan Allah itu dengan tukang sihir atau gila. Walaupun mereka, sebagian mereka sudah mempunyai ilmu, orang-orang yang pandai, tapi kalau belum dikasih hidayah sama Allah, belum masuk Islam, mereka itu benci luar biasa ya sama orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian, luar biasa sekali dengan segala cara mereka membuat makar, julukan-julukan yang buruk, padahal mereka berilmu, mengetahui. Ini sangat disayangkan sekali. Makanya kita bersyukur kepada Allah di saat kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terima kebenaran ya dari Allah dan apa? Rasulnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala selalu mengabarkan kepada hamba-hambanya bagaimana ujian para nabi. Hadirin sekalian, terutama Nabi Hud ini difitnah, dituduh yang luar biasa sekali, tuduhan dusta, kemudian tukang sihir, kemudian gila ya. Tentunya tidaklah demikian sifat para nabi. Mereka adalah orang-orang jujur ya, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Kenapa diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah kaum tersebut seperti kaum 'Ad ya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu itu saja yang mereka tuduhkan? Karena hadirin sekalian, musuhnya cuma satu, yaitu iblis. Musuh orang beriman itu iblis, dan iblis itu selalu menggoda orang-orang yang mengikutinya agar menuduh orang-orang yang beriman kepada Allah orang-orang baik dengan tuduhan-tuduhan itu. Jadi sama saja sampai hari ini, orang yang berbuat baik menyebarkan kebenaran dituduh radikal, dituduh macam-macam ya, dituduh apa namanya, orang-orang yang gaptek ya, tidak mengikuti keadaan sekarang dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan ini dari dulu sampai sekarang ini, karena memang begitulah iblis ya, iblis yang tokohnya orang-orang kafir, tokohnya syaitan, selalu memberikan syubhat dan fitnah ya sampai sekarang ini, terutama fitnah syubhat ya, pemikiran-pemikiran yang rusak yang datang dari orang-orang kafir ya, datang dari apa, orang-orang apa, kafir, masuk kepada umat Islam yang imannya lemah atau yang tidak ada ilmu yang banyak bagi dia, akhirnya mengikuti ya, sehingga masuklah mereka ke kelompok sekuler yang sudah jelas-jelas sekulerisme, bukan dari bagian daripada Islam. Pemikiran-pemikiran liberalisme, pluralisme ya, dan isme-isme yang lainnya, itu banyak umat Islam yang masih mengikuti pemikiran-pemikiran iblis ini, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, respon dan sikap kaum 'Ad kepada Nabi Hud alaihissalam, yaitu mereka lebih mengikuti nenek moyang mereka, taklid buta ya, taklid apa, buta. Ketika diajak untuk menyembah Allah, mereka tidak mau. Mereka lebih cenderung untuk mengikuti adat istiadat ya, dan nenek moyang mereka. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah, hadirin sekalian. Kita disuruh mengikuti Allah dan Rasulnya, ati Allah wa ati'ur Rasul ya. Dan kalau ada pilihan perintah Allah, perintah Rasul dengan perintah yang lain yang tidak sepadan, yang tidak sesuai, maka kita diikuti, kita disuruh untuk mengikuti perintah Allah dan perintah apa? Rasul. Nah, ini tidak mudah bagi masyarakat awam ya, ketika adat istiadatnya mereka itu bertentangan dengan ajaran Allah, mereka terkadang lebih memilih apa? Adat istiadat ya, susah untuk menghilangkan adat istiadat ini. Islam tidak menafikan sama sekali, tidak mengingkari sama sekali adat istiadat atau kebudayaan-kebudayaan.
Ya, tapi ada istiadat kebudayaan yang memang mengandung kesyirikan dan mengandung maksiat, buka aurat atau minta kepada jin, ya, dukun dan sebagainya. Ada istiadat yang masih di masyarakat kita seperti itu, ya, atau khurafat, berbau khurafat, kisah-kisah khayal, hadirin sekalian. Nah, ini tidak diterima dalam Islam. Tapi kalau istiadat yang baik, gotong royong misalnya, ya, memberi makanan, membantu, ya, ini tidak ada masalah dalam Islam. Ya, jadi Islam bukan anti budaya, bukan anti istiadat, tapi ada hal-hal yang perlu diluruskan, ya, apabila istiadat itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka tidak bisa diterima, hadirin sekalian. Atau pakaian-pakaian yang jelas-jelas membuka apa? Aurat, ya. Jadi kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, mereka lebih taklid, ya, buta terhadap nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 70, "Aji'tana lina'budallaha wahdah?" Ya, apakah kamu datang, Yahud, kepada kami agar kami menyembah Allah yang satu, yang Esa saja? Kita punya tuhan-tuhan banyak, maksudnya mereka begitu. Ya, wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, dan kamu menyuruh untuk meninggalkan yang biasa kita sembah daripada nenek moyang kami. Ya, engkau perintahkan hanya untuk menyembah satu Tuhan saja, sedangkan kami biasanya punya banyak apa? Tuhan. Ya. Makanya di antara kalimat syahadat, kalimat tauhid yang membuat kita ini masuk Islam, disuruh mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, inilah miftahul jannah, kunci surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir lesannya mampu mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, dipastikan masuk apa? Surga. Ma makna la ilaha illallah? Apa itu la ilaha illallah? La ma'budan bihaq illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadai secara benar kecuali apa? Allah. Dalam kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, dan yang kedua adalah al-isbat. Apa itu an-nafyu? Meniadakan. Nafi, meniadakan. Menafikan, meniadakan. La ilah, tidak ada Tuhan-Tuhan di dunia ini. Tidak ada Tuhan-Tuhan di dunia ini. Kemudian yang kedua, isbat, menetapkan bahwa Tuhan itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berat diibadai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyembah Yesus, ya, tidak menyembah Uzair, ya, tidak minta kepada Nabi Isa, tidak minta kepada Uzair, tidak minta kepada jin, tidak istighatsah kepada yang lainnya, tapi kita minta hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak berhukum kecuali hanya kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hukum selain Allah, ya, tidak benar, hadirin sekalian. Kalau kita betul-betul meyakini la ilaha illallah, nah, ini akidah yang harus kita miliki. La ilaha illallah tidak hanya diucapkan. Seorang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi tinggal illallah, illallah, tinggal Allah, Allah, kemudian tinggal hu 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 hu. Ini tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengucapkan lengkap la ilaha illallah, ya, karena ini kalimat yang sempurna ini. Tidak boleh dipisah-pisah, hadirin sekalian. Apalagi hu 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 atau ya Allah biha 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 biha, diganti dengan dhamir ha biha 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 biha. Dengannya apa? Ini bukan ajaran dari Nabi. Ya, Nabi menyuruh kita la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah. Ini ucapan Nabi ketika pamannya Abu Talib mau meninggal dunia. Ya, Nabi mendatangi Abu Talib, paman yang luar biasa sekali. Walaupun dia
kafir, hadirin sekalian, musyrik, tapi dia banyak membantu Nabi dalam berdakwah. Maka Nabi ketika mendapatkan pamannya dalam sakratul maut, dia mendatangi dan mengucapkan di dekat telinganya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Bas ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhaju biha inda Allah, aku akan bela kamu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Walaupun kamu belum sholat, belum sujud, belum apa-apa, ucapkan la ilaha illallah. Abu Talib ini orang Arab, dan apa itu bahasa Arab dia tahu sekali. Tapi sayang, sampai akhir hidupnya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin sekalian, al-hidayah biadillah, yahdillahu mayyasha wa yudillu mayyasha. Ya. Nah inilah begitu pentingnya la ilaha illallah. Karena Abu Talib faham, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Maka harus meninggalkan Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal wa aliha syatta. Maka dia harus meninggalkan segala sesembahan-sesembahan itu dan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus melepaskan diri daripada teman-temannya yang musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya Ubay bin Khalaf dan yang lainnya. Harus bara, karena dia menjadi muslim sejati. Begitu konsekuensi la ilaha illallah, hadirin sekalian. Ya, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, la hukmu illallah, tidak ada hukum kecuali hukum apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Banyak di antara kita hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berbuat syirik. Ya, mengucapkan la ilaha illallah tapi masih memilih hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, daripada hukum syariat Islam. Ya, mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak solat, mengucapkan la ilaha illallah tidak zakat, mengucapkan la ilaha illallah tidak haji, mengucapkan la ilaha illallah masih mencuri, masih korupsi. Mana la ilaha illallah? La ilaha illallah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Arab tidak semuanya mampu mengucapkan la ilaha illallah, bukan berarti mereka tidak faham, justru mereka faham karena konsekuensinya berat, hadirin sekalian. Ya. Jadi tidak hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammad rasulullah kemudian menikah selesai, kemudian tidak belajar, ya tidak mengamalkan Islam, ya tidak bisa seperti itu. Jadi di sini Nabi Hud alaihi salam kembali mengajak mereka untuk menyembah Allah, mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sebagai khalik, khaliqul bashar, pencipta manusia. Ketika Allah menurunkan syariat, hadirin sekalian, itu adalah yang paling baik bagi manusia untuk diikuti, karena Allah sebagai pencipta tahu untuk membuat manusia itu bahagia, tidak bahagia. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya, ya, agar diikuti syariat ini. Jangan mengikuti syariat-syariat yang dibuat oleh manusia, kecuali syariat itu sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah ini ajakan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud kemudian menjawab dalih mereka, ikuti nenek moyang itu, dijawab oleh Nabi Hud alaihissalam, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Surah Al-A'raf ayat 71. Pantaskah kalian mendebatku perihal-perihal berhala-berhala yang kalian dan nenek moyang kalian kasih nama-nama itu tanpa sama sekali berdasarkan bukti dari Allah? Artinya apa alasan kalian untuk memberi nama-nama ini, nama berhala-berhala itu, ya, menamakan berhala ini berhala ini kemudian disembah, apa alasannya? Ya, padahal itu berhala-berhala kalian pahat dengan tangan-tangan kalian sendiri, kemudian kalian sembah. Ini dalih daripada Nabi Hud, menunjukkan seorang da'i, orang yang berdakwah harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan apa? Dalil. Ya, ilmu harus ada apa? Dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan hanya dengan logika saja, hadirin sekalian.
Karena sebaik-baik kalam, kalam Allah. Sebaik-baik ucapan adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Firman-firman Allah itu yang paling terbaik. Makanya ketika orang membaca Quran, mendalami Quran, maka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga as-sunnah nabawiyah, hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, hadirin sekalian, kaum 'Ad ini keras kepala, susah menerima kebenaran. Jangan sampai kita memiliki sifat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan ucapan kaum 'Ad ini dalam surah Hud ayat 53. Ya Hud, ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitarika alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Wahai Hud, kamu sama sekali tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-sekali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Nah, inilah hadirin sekalian, keras kepalanya mereka, tetap tidak mau meninggalkan apa, kebiasaan mereka. Memang tidak mudah keyakinan ini untuk tinggalkan. Ya, tidak mudah meninggalkan keyakinan. Makanya kita belajar keyakinan yang benar. Karena kalau sudah orang punya keyakinan, untuk meninggalkan keyakinan tidak mudah. Ya, tidak mudah, butuh mungkin bertahun-tahun. Ya, butuh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau keyakinan itu benar, kalau salah, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahkan mereka mengatakan, nenek moyang kami tidak pernah diazab. Ya Nuh, ya Yahud, ya. Mereka hidup bahagia sampai mati. Ya, kalau kamu suruh kami untuk meninggalkan nenek moyang kami. Nah, itu dasarnya mereka, hadirin sekalian. Kemudian sikap mereka yang terakhir adalah tahdid, mengancam, wal wa'id, mengancam, menakut-nakuti Nabi Hud alaihissalam, bahkan mengancam Hud akan kualat, akan apa? Kualat, dan tuhan-tuhan mereka akan menghukum Nabi Hud alaihissalam. Ya, ini cobaan dari para nabi, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan ucapan mereka dalam surah Hud ayat 54. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu Yahud. Ya, jadi mereka mengatakan Yahud, tuhan-tuhan kami ini telah menimpakan penyakit gila kepada kamu. Tuhan-tuhan mereka maksudnya patung-patung itu, hadirin sekalian. Ya. Kemudian juga Nabi Hud menjawab tuduhan-tuduhan mereka di sini, inni ushidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Yani, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, saksikanlah wahai kaum, ya, bahwasanya aku berlepas diri daripada kalian semuanya, min dunihi, ya, berlepas diri daripada kalian, fakiduni jami'an. Lihat di sini ucapannya Nabi Hud menunjukkan dia orang yang pemberani, hadirin sekalian. Kalau begitu, lancarkan saat ini syiat-syiat kalian, tipu muslihat kalian, ya, untuk mencelakakan aku. Silakan, ditantang sama Nabi Hud, semuanya ditantang. Ya, tapi Nabi Hud tidak mengucapkan tuhan-tuhan mereka, karena Nabi Hud percuma, tuhan-tuhan mereka adalah patung-patung, benda mati yang tidak bisa diajak bicara, tidak diperhatikan sama Nabi Hud. Yang diperhatikan mereka yang punya akal. Faqiduni jami'an, lancarkan seluruh apa yang kalian miliki, tipu muslihat, siasat, ya, apalagi konspirasi, silakan kepada saya. Padahal dia seorang diri, hadirin sekalian. Ini menunjukkan utusan Allah itu orang-orang pemberani. Satu negara ditantang sama Nabi Hud, bayangkan. Ya, berarti keberaniannya luar biasa sekali. Ya, ini puncak daripada dakwah Nabi Hud alaihissalam. Dakwah terus menerus setiap hari bertahun-tahun, tapi tidak ada hasilnya dari mereka kecuali sedikit saja dari kaumnya yang mengikutinya. Maka Nabi Hud mengatakan, fakiduni jami'an la tuntarun, jangan tunda-tunda lagi.
sekarang ditantang sama Nabi. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mencelakakan Nabi Hud alaihissalam. Ditantang. Enggak usah besok, enggak usah bulan depan, sekarang. Silahkan, mau bunuh saya? Ya, silahkan, mau mengancam saya, mau mengusir, mau melukai, silahkan. Bayangkan quwwatul iman ya pada seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Hud mengatakan, inni tawakkaltu ala Allah, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum, Rabbku dan Tuhan kalian. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha, inna Rabbi ala sirati mustaqim. Nah itulah hadirin sekalian, Nabi Hud alaihissalam menantang mereka ya. Tapi mereka tidak berani sama sekali dan tidak bisa mengusik Nabi Hud. Tidak diceritakan secara detail di sini, tapi bukti mereka tidak bisa apa-apa. Ya, ini menunjukkan Nabi ditolong sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya dakwah tauhid. Kalau dakwah tauhid betul-betul ditegakkan, pertolongan Allah akan datang. Hadirin sekalian. Ya, jadi penting dakwah tauhid ini mengajak orang untuk menyembah Allah. Jangan berbuat syirik, jangan pakai jimat, jangan pergi ke dukun, ya, jangan memberikan sesajen kepada penunggu lautan yang seperti yang ada di negeri kita ini. Ini tidak boleh, ini perlu digencarkan ini. Baru Allah tolong kita. Mau minta pemimpin yang adil, lakukan dakwah ini. Tapi kalau disepelekan dakwah ini, nanti khawatir memecah belah persatuan umat. Kalau Anda bilang khurafat, bilang syirik, ini bahaya. Yang penting kita bersatu-bersatu. Tidak bisa bersatu sampai Anda jalankan dakwah tauhid ini. Baru Allah tolong kita. Dalam perjuangan umat Islam tidak mungkin menang melawan musuh-musuh tanpa bantuan dari siapa? Allah. Nah, bantuan Allah akan turun apabila kita betul-betul menjalankan tauhid, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, tidak berbuat syirik. Terutama perbuatan syirik ini berbahaya sekali. Kaumnya Nabi Hud justru minta azab, bayangkan menantang. Ya. Mereka mengatakan qalu aji'tana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Ya, mereka berkata kepada Nabi Hud, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami ini? Maka datangkanlah kami azab. Datangkan untuk kami apa? Azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu orang-orang yang jujur. Hadirin sekalian, maka Nabi Hud sekali lagi mengatakan, innamal ilmu indallah. Ya, urusan ilmu ini, azab, enggak diazab, urusan Allah, bukan urusan. Ya, aku hanya menyampaikan risalah Allah. Wa uballikum ma ursiltu bih. Ya, aku sampaikan apa yang aku diutus dengannya, dengan syariat Allah ini. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi aku lihat kalian ini orang-orang yang bodoh. Bodoh. Jadi siapapun hadirin sekalian yang tidak menerima Islam, bodoh. Walaupun dia pintar, walaupun dia apa? Profesor. Tidak menerima Islam, syariat Allah, bahlul, jahil. Ya. Di sini Nabi Hud alaihissalam mengatakan begitu. Bukan berarti kaumnya bodoh, pintar-pintar. Tapi karena menolak risalah Allah, dikatakan apa? Tajhalun, jahil. Ya. Nah ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian mereka mulai diberikan hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan pertama kepada kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, hadirin sekalian, yaitu mereka diberi masa kemarau yang panjang sekali. Ya, hararah syadidah, begitu panasnya, luar biasa sekali. Ya, mulai di sini Allah subhanahu wa ta'ala ikut campur di sini, turun tangan, ingin menghabisi kaum Ad. Masih terus Nabi Hud mengajak mereka agar istighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan menghindari kesyirikan. Kemudian mereka tetap pada pengingkarannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mendung begitu, yang hitam sama angin, ya. Tapi menurut mereka, justru mereka senang ini akan datang hujan. Katanya Nabi Hud di sini,
diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatuhum. Ketika mereka melihat azab itu datang berupa awan menuju ke negeri mereka, ke lembah-lembah mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ya, mereka mengatakan inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Ya, bal huwa mustajjaltum bihi. Kalian terburu-buru ini memperkirakan ini adalah hujan. Terburu-buru ini. Ini bukan hujan, rihun. Ini angin yang dahsyat, angin yang di dalamnya ada azab, fiha azabun alim. Angin banyak manfaatnya untuk menumbuhkan bunga, untuk kita bisa merasakan angin ini luar biasa. Banyak manfaatnya, tapi angin yang Allah kirim kepada kaum 'Ad tidak ada manfaatnya sama sekali. Kecuali azab yang sangat pedih, hadirin sekalian. Tudammir kulla syai'in bi amri rabbiha. Menghancurkan semuanya. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tidak ada yang sisa kecuali tempat-tempat mereka yang tersisa. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami mengazab, ya, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala mensifati angin yang Allah kirimkan kepada kaum 'Ad. Kazzabat 'Adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Kaum 'Ad telah mendustakan rasulku, maka lihatlah betapa dahsyatnya azab dan peringatanku. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzu'un nasa ka'annahum ajazu nakhlim min ka'ir. Jadi katakan sesungguhnya kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang, ya, pada hari nahas, pada hari yang mengerikan. Terus menerus angin ini membawa badan-badan mereka yang besar. Kalau mereka itu besar-besar karena angin, hanya angin. Allah tidak menurunkan hujan batu wala apa namanya yang lainnya, angin saja, angin. Jundun min junudillah, salah satu tentara daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala membawa badan mereka, hadirin sekalian, ke atas, ya. Terus sampai tidak hanya itu, angin ini mengeluarkan isi perut mereka. Ya, membelah perut, dada, mengeluarkan, bayangkan isi perut mereka. Azab syadid. Angin, hanya angin ini, belum yang lainnya. Allah punya tentara banyak sekali. Angin, ya. Itulah kesombongan mereka, kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Seperti pohon kurma yang tidak ada isinya, bergelimpangan. Ya, pohon kurma yang dalamnya tidak ada sama sekali, kemudian apa? Bergelimpang. Tidak hanya itu, angin itu kemudian menjatuhkan mereka setelah diputar-putar 8 hari itu. Diputar-putar menjatuhkan mereka melalui kepala mereka dulu, langsung terputus kepala mereka dalam keadaan seperti itu. Ya, ini azab Allah bagi orang yang sombong. Dikatakan di sini sarsaran, ya, rihan sarsaran. Ada dua tafsiran di sini. Maksudnya adalah yang pertama, angin yang sangat dingin yang menusuk badan mereka, ya, sehingga enggak kuat mereka, hadirin sekalian. Ada juga angin yang bergemuruh yang kencang yang sampai merusak telinga mereka. Ini namanya angin sarsar. Allah juga mensifati angin ini disebut dengan arihil aqim. Arihil aqim maksudnya angin yang membinasakan. Tadi kita katakan bahwasanya angin ada manfaatnya bagi kita, sehingga kita kalau duduk, kalau ada angin zain, angin ada angin, masya Allah. Ya, ketika nggak ada angin, kok nggak ada angin ya, panas. Berarti angin itu banyak apa? Manfaatnya. Sedangkan angin yang ada di sini adalah angin yang sama sekali ma fi faedah, illa azab, ya, illa damar, yang apa? Menghancurkan, hadirin sekalian. Angin tidak menyisakan apapun sama sekali kecuali hancur. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim.
angin tidak membiarkan suatu pun dilandahnya, melainkan ia hancur menjadi serpian-serpian. Ya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang sombong ini. Juga dikisahkan dalam surah Al-Haqqah ayat 7, sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ini seperti pohon kurma yang kosong karena badannya yang besar-besar itu sudah tidak ada sama sekali. Jantung, hati, limpa, bahkan tulang mungkin sudah tidak ada. Ya, dikeluarkan oleh angin tadi itu. Subhanallah, hadirin sekalian. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala di mana angin ini sab'a layalin, 7 malam, wa samaniyata ayyam, 8 hari. 7 malam, 8 hari. Hukuman bagi kaum 'Ad. Ya. Maka tidak ada artinya, hadirin sekalian, fisik ya besar tapi kemudian sombong. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang zalim. Orang yang sombong menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Nabi Hud ini Allah kisahkan kepada setiap para nabi setelahnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dikisahkan, Nabi Isa, bahkan Nabi Musa menceritakan kepada kaumnya Bani Israel. Tapi lihat sekali di sini, Bani Israel, Ahlul Kitab menyembunyikan ini, kisah Nabi Hud dan kaumnya Ad yang diazab. Disembunyikan oleh Bani Israel dalam kitab Injil. Disembunyikan oleh Bani Israel. Ya. Kenapa? Nabi Hud, Nabiun Arabi. Pertama, Nabi Hud dari Nabi Arab. Disembunyikan, hadirin sekalian. Ini kejelekan mereka. Tokoh-tokoh mereka dulu menyembunyikan ini. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada siapa? Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Agar Nabi Musa juga menceritakan kepada Bani Israel dalam surah Ibrahim ayat 9 itu. Diceritakan bagaimana kaumnya Nabi Nuh, kaumnya kaum 'Ad, kaum Samud diazab oleh Allah. Diceritakan sama Nabi Musa. Nabi Musa seorang nabi amanah menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat Bani Israel, Ahli Kitab menyembunyikan. Sehingga di Bible tidak ada kisah Nabi Daud. Tidak ada kisah bukan kisah Nabi Daud, Nabi apa? Hud alaihissalam. Nah, itulah hadirin sekalian, kita bisa banyak belajar dari kisah Nabi Hud ini, terutama manhaj dakwah. Ya, manhaj dakwah. Kita disuruh untuk pertama adalah banyak belajar tentang agama Islam ini. Perhatian belajar terhadap agama Islam ini. Kemudian yang kedua, kita amalkan agama yang kita pelajari ini. Kita belajar salat, kita amalkan salat ini. Ya. Nabi kita menyuruh kita salat berjamaah, kita salat berjamaah. Kita amalkan sunnah-sunnah Nabi kita ini. Jangan sampai seperti kaum 'Ad. Ya. Kemudian apa namanya? Perhatian sama tauhid dan bahaya basyih syirik ini. Ya. Mengikuti arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengikuti para salafus saleh. Jadi kata salaf ini bukan organisasi, bukan ormas salaf. Manhaj. Ya, cara hidup, cara beragama, itu namanya manhaj salaf. Maka tidak ada salaf itu artinya organisasi atau kelompok. Tidak. Manhaj sebetulnya, hadirin sekalian. Kita disuruh mengikuti salaf. Siapa salaf? Orang-orang dahulu. Ya, Nabi kita, para sahabat, mereka salaf. Salafus salaf. Dan salaf ini sudah ada. Anda baca di kitab-kitabnya para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sudah disebutkan kalimat salaf. Ya, sehingga orang sekarang mengatakan salafi, jangan ikut salafi sini. Seperti seakan-akan organisasi lah. Bahkan salaf menyatukan umat Islam. Menyatukan apa? Umat Islam. Agar umat Islam tidak terpecah-pecah. Jadi kelompok-kelompok, organisasi, partai-partai yang banyak. Dan tidak mungkin akan jaya
Kalau umat Islam ini apa? Berpecah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnah khulafai rasyidin al-mahdiyin. Ya, wa'tasim bihablillahi jami'an wala tafarraku. Ya, nah inilah hadirin sekalian pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Hud AS. Diingatkan juga agar kita selalu membaca kisah-kisah mereka. Kisah para nabi, kisah para ulama, mereka lah salaf hadil ummah. Ya, salafnya umat ini. Terus diingatkan. Diingatkan agar kita meniru mereka. Bukan dalam arti salaf, orang yang mengikuti salafi ini, kelompok-kelompok baru. Atau yang berjenggot ini salafi, Wahabi. Ya. Ada bahkan para da'i, para ustaz, para tokoh enggak faham ini. Enggak faham. Jangan ikuti itu Wahabi. Wahabiyah, ya, mereka tidak tahu apa itu Wahabi. Ya, kalau mereka menyandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka ini salah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang ulama besar dan berhasil dalam berdakwah sampai terbentuk kerajaan Saudi Arabia. Dulu tidak ada itu kerajaan Saudi Arabia. Dulu negeri Saudi Hijaz dan juga apa namanya hadirin sekalian daerah Riyadh sana, mereka terpecah menjadi imarah-imarah, ya, pemerintahan-pemerintahan kecil, kerajaan-kerajaan kecil. Siapa yang menyatukan di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak orang untuk bertauhid, meninggalkan syirik, ya, dan menghilangkan bid'ah dan apa khurafat. Datang kemudian pertolongan Allah, negeri itu negeri yang makmur, awalnya miskin, tidak punya apa-apa. Ya, muncul minyak dan sebagainya, ya, dan mereka mengamalkan agama Islam ini dan menjadikan hukum Allah sebagai hukum negara. Mereka kemudian mendapatkan kemuliaan sampai sekarang ini, walaupun banyak kekurangan sekarang ini. Kalau peninggalnya yang mewarisi ini tidak seperti nenek moyangnya, maka Allah akan hancurkan bangsa Arab mulia kaya karena berkat ulama-ulama mereka. Tapi kalau kemudian amir-amirnya sekarang merusak, maka ya akan rusak, akan hancur hadirin sekalian. Ya, nah ini yang harus kita ambil pelajaran di sini. Manhaj dakwah para nabi mengajak orang untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa? Syirik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.